Sekejap, kalau kalau wayang sini subtitle Sarawak ke? Tak. Macam mana nak faham? Biji kage nuke padi pane putari koya koso. Okay. Hello positive people. Hari ni kita akan berjalan-jalan di Kuching, Sarawak. Dari Thailand. Ya, kau seorang ada motor. Kuat. Kita baru sampai kat klinik Wani. Wani akan buka klinik dia kat Sarawak. Itu dia klinik binatang yang Wani akan buka nanti. So yang mana kat Sarawak, jangan lupa datang tau. Nanti saya akan beritahu lagi dekat vlog location detail. Merajuk tak layan dia. Oh, main kasar. Hai. Kita dekat ni. Haa, main lembut. Lembut macam ni? Kau lembut macam ni? Senyum balik je. Orang buat jahat, kita balik baik. Oh, ya? Yeah. Sampai bila nak kena bijak? Tak apalah, Tuhan yang balas. Oh, ya? Yeah. Waraknya? Baru lepas di airport, hantar Umi Abah. Sekarang kita nak ke... lagi ni? Wayang. Cerita apa? Sebenarnya dia tengok tau. Sebenarnya dia tengok seorang je. Tapi dia nak agak. Boom! Kesian tadi. Sini. Tak ada orang nak teman dia. Tak ada lagi teman dia. Sekejap. Kalau kalau wayang sini subtitle Sarawak ke? Tak. Macam mana nak faham? Tak. Dia kan speaking. Pandai lah bahasa English. Oh, lepas. So, duduk aku cakap kami kita. Macam biasa, kalau masuk je mall dengan Wani, confirm aku shopping. Dia yang ajak masuk masalahnya. Dia yang jalan-jalan nak pergi tempat lain. Lepas tu, ilawa. Lepas tu masuk dia try, lepas tu beli. Lepas tu nak salahkan orang. Dia betul-betul lawa dah macam ni. Tengok. Tadi dah beli baju sekarang. Hari ni dapat baju kita sekarang. Biasa dia sendiri shopping short. Biasa shopping cerita kelakar dia. Nanti aku beli air ni. Ada dua orang tu kenal tau. So tu biasalah. Terima kasih. Jangan lupa tengok lagi. Sekali aku ambil air, aku ambil air orang. Member sebelah, popo saya punya. Popo saya punya. Sebab mana tahu nampak macam brown sugar tapi nak tak nampak. So benda bodoh depan orang kenal. Tak malu lah, cuma macam tak ada maluah kejap. Kita orang tak jadi wayang sebab esok kena keluar pagi. So sekarang hantar je Wani balik. Hai. Tu je sebab. And saya kena tidur seorang rumah. Satu rumah lagi. Disebabkan aku takut tidur seorang, so aku call Taurus. Aku tumpah tidur rumah dia. Baru sampai depan rumah dia ni. Hey. Sorry lah, aku tak ada rumah sini. Jom. Siapa-siapa yang tak
pernah kenal Taurus ni dalam kehidupan saya, boleh tengok video first kita orang pasal waktu solat. Itulah dia kan nak kenal Taurus atau nama sebenarnya Alibaba Mutawik macam-macam. Guys, semalam sampai rumah Taurus, saya lepak sampai entah pukul berapa, saya pun tak pasal. Mungkin pukul 4 ke berapa. Sampai saya lupa sebenarnya saya buat vlog juga. So, terima kasih lah bagi tempat rumah. And saya nak beritahu yang orang Sarawak memang peramah gila-gila. And mak ayah Taurus, family one ni. And saudara mara dia memang dah, saya jumpa setakat ni alhamdulillah semua jadi peramah apa semua. Dia betul orang kata setiap tempat ada orang baik, ada orang jahat kan. Tapi alhamdulillah setakat ni saya kat Sarawak memang semua baik. Ini dah pagi sebenarnya bukan vlog yang semalam, tapi disebabkan bangun tidur je terus gerak nak ambil wani sebab ada hal lagi-lagi. Terus nak habiskan vlog lah. Sebenarnya saya dengan wani nak ambil dia nak start gerak daripada pukul 9 eh pukul 8. Pukul 8 nak ambil dia, tapi sekarang dah 9.45. Tak sedar lagi tadi borak dengan family dia lah. Haa, okay, confirm kena bebek. Tak apalah, perempuan nak bebek macam ni je kan. Memang lumrah perempuan bebek. Cik lah, kebuk tu jalan judik ke mana lah Sarawak. Okay, vlog kali ni kita akan bercakap pasal rezeki. Ingat tau, rezeki ni walaupun kita dapat apa-apa ke sikit ke banyak, semua rezeki tu daripada Tuhan. Tak adanya rezeki tu daripada bos kau ke, management kau ke, tempat kau kerja, daripada kawan-kawan kau. Tak, yang dia orang dapat tu saluran melalui rezeki daripada Tuhan kat. Tuhan yang bagi cara tu, cara ni. So, janganlah kata kenapa aku buat kerja ni, dah aku dah usaha lebih apa semua, tak dapat. Sabar. Jangan kata macam tu, sabar je. Nanti rezeki akan datang, yang penting usaha. Ni kalau kau tak usaha, tapi kau asyik soal kan, kenapa dia tu dapat, kenapa aku tak dapat? Tanya diri sendiri. Dan kau tu malas, macam mana kau nak dapat macam orang lain dapat? So kunci dia kat sini, kau usaha je dulu. Rezeki datang tu, dia akan datang kemudian. So yang penting kau usaha yang berjaya apa semua tu. Kita je nampak masa dia berjaya, masa dia susah, ada kita nampak tak? Beza macam saya boleh naik cepat apa semua, dia nampak macam apa? Masa mana bila saya jatuh, depress, tekanan gila, kena fitnah, kena tingkat belakang, macam-macam. Orang tak dapat benda tu, orang dapat bila saya dah kat atas. Macam tu juga dengan kawan-kawan saya lain, ramai je. Semuanya bukan daripada senang-senang naik semua, tak. Semua ada kisah hidup dia yang sukar dia dah hadap. Sampai tahap dia betul-betul naik atas. Bila naik atas baru bila kat atas satu lagi, orang akan makin degi. Akan ada lagi yang degi-degi yang besar lagi. Maksudnya tu akan bagi lebih lagi nanti. Dia rakau kan ke top lagi. Sebab orang dengki ni takkan hilang. Daripada bila-bila pun takkan hilang. So kunci kat sini, yang penting kau usaha, kau buat kerja kau. Lipat kali dengan dia, jangan harapkan kerja pukul 8, pukul 9 ke pukul 5 tu semua, tak. Mana-mana kau boleh buat kerja lagi, betul tak? So teruskan usaha, apa pun jadi, usaha yang penting. And apa orang nak kata pasal kau, contoh kau buat kerja ni, ni sini kecil kan, apa benda kau ni? Kau jangan fikir masa yang dia cakap tu, bila kau dah kaya, kaya ke miskin, nanti asyik isu dia tak ada dalam hidup kau pun. Paling tak mulut dia setahun dua tahun tu je, lepas tu dia akan senyap, dia takkan peduli pasal hidup kau. Malangkan kau berjaya, kau berjaya mulut dia akan terus berbunyi, tapi dengan cara yang lagi, bukan cara nak rendahkan kau lagi. Itu je. So jangan peduli apa mulut orang, orang nak cakap apa, kau buat je. And yang lagi satu, kan nak sangat rezeki tu datang murah daripada Tuhan. Cuma jangan lupa awak bagi duit kat mak ayah. Tak kisahlah RM10 ke RM50 ke RM2 ke, asalkan bagi. Sebab bila kau bagi kat mak ayah ni, lain macam rezeki dia. Saya dah banyak, saya buat research pasal family apa semua, ada adik dia, ada yang bagi, ada yang tak. And yang tak tu pada kerja lagi besar, ada yang bagi tau. Tapi kenapa yang gaji besar yang tak bagi duit kat mak ayah tu, hidup yang tak macam senang. Ada je benda tak cukup. Tapi yang bagi ni, ada je siap boleh pergi cuti, pergi sini, belanja, kawan-kawan apa semua. Dah dapat situ sebab dia,
bagi rezeki kat, bagi gaji duit kita, rezeki kita kat mak ayah ni salah satu kunci lagi yang buatkan besar lagi rezeki kita. So yeah, so fokus, fokus usaha bagi, bagi rezeki kat mak ayah. Itu kunci yang saya selalu amat. Okay, itu saja vlog kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe YouTube channel Syami Hasni Vlog dan channel pertama saya Syami Hasni saja. Tapi channel tu fokus pada short film je, and channel ni saya akan fokus pada semua segi. So yeah, thank you, bye.